Los nih. Dari mantan orkestra Seral. Semacam-macam sampean. Oh, di lagu nih goyang duang malah. Ramule malah. Goyang malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih nanti anak pas anak rantelos. Ini mumpung anak bakul gerabah ke apa itu nih keliling atau matoman keliling tuh. Jadi bila pun anak es gitu. Sing daging kayu kena. Daging kayu macam. Iya tuklik tuklik kena mas. Ya lu mas bayut yang kencang ini. Iya mas yang kencang ini. Oh iya kencang ciri itu. Empat ribu. Piro pak ini
sepedanan itu mah mriki. 2,5 iki. 4.000. Nyang no nyangen. 10.000. Yo regane iki rego nganu, rego distro. Ini rego nganu. Iki lho multi fungsi. Nyangan. Pak, ini masuk 55 ember. Bolong. Kupang sampai bolong iki ya. Jadi jarang akeh sing moren iki jarang, guys. Dodolan iki. 10.000 tak jebul sto aku pan oleh 10.000 sing pendek. Mas senengane sing dawa kendhek. Gatok terus kapan toke. Atur, Jon. Ora ditokne ya ora tok. Ya ora tok to iki dewe tapi plastik rempot. Ya iki to bae. Kan bung goreng sosis iki lho penak. Ora petikan minyak. Mas mau ngene aja iki cuma tangan. Nek cuman gua ngadai iki ae penak cilik. Gua ngadai gak sedowo-dowo dewean sobrak. Dewe rek sobrak. Aku tuku sapu tak saponi lah. Nah, iso. Heeh. Sira lupat. Lima nang beto, beto kalau. Ya penae, penae. Apa iki? Ini iki pira bang? Kok kirang-kirang kan salah. Ya pas lho 50.000. Ya koyo ngene iki lho yo mang. Rata-rata 50.000 iki rata-rata iki. Paling ya 3,5. Kok ngene iki 50.000? Dalem nggih. Bu. 50.000 ya. 50.000. Karep mahal iki. Mbak Sri tapi bakul mall iki. Mall bakul. Apa nek yo? Ini iki luat, iki ada buah iso nek sampean sido nener siki nek kulkas e adahi ini iki. Heeh, bener-bener. Bener. Terus dijat wong ate aku ya Allah Mas, pas banget terus ngleh menyang. Koyo nemeni Mas, pas terus kono dalane ana Mas, pas kono Mas. Iki tuku lho guys, ora ketinyang. Biar bagi ada apa? Ini loh, urus sultan piye? Kira apa piye rose? Iki lho, iki rose
Hei, belenger aku sampean. Padahal digo ngirusi jalan bayem. Harganya petang kok 5.000. Berkatang ngene. Tapi iki digawe engko mekar paling. Mekar. Iki mekar. Aku iso ngadu dhewe iki kok. Iso ngadu dhewe buti. Sampe ini pala terima guys. Jadi iki paling sultan. Lah iya, iso ngadu dhewe ya. Oke, guys, ini enak tudung saji ya, enak karpe apa ki? Mbak Sri duwe duwe habis, duwe mase habis. Duwe habis. Sultane tuwong iki. Iki sultan tuwong, Bro. Aja gemen-gemen we. Oh, didone kelomoh pokoke. Ya terima kelomoh wis gedang sak jagonge sapa maneh. Sopo mati kabeh nganti ngenes ki lho aku ngomong. Heeh. Mati nopo? Wong e wong tetas ki ora sawang. Mati kae to. Burune nyolong jebul kono aku. Ya Allah. Sawang mati jebul sepura sih. Wong dolok nyolong tegalane Mbak Sri kok gedang kok tak nerek bengi wong anggere mati kabeh dari nyolong. Ora dalek wong iki kok. Lho niki mboten tiyang galak Mbak Sri iki langsung. Tapi banget aku kok dipei sama Bu biasa sakit. Sejak nang biasa. Biasa sakit terakhir tokake ngate gedang-gedang itu. Pokoke njaluk sepuro dingin ane iki. Pas dene mati kabeh semono. Mati kuwi bojone kreo. Mamane ndek iki yo ning kono sama kuwe ngono bojoku karo ngono gak iso pisan. Bojo dhewe sing ndek iki ketok-ketok nang kuwe jare bojone ngene iki. Ketok-ketok nang wong terus. Mrene ning aku yang minta maaf wis mati mbok sak dhewe sak konane. Wis omah kan tau. Wis nyolong jagung lho, Mas. Heeh. Sampe sik malati, Mbak. Ora malati. Ora malati ya. Nek Mbak Sri iki wonge wong los, guys. Mas Mbak wonge kok gak wong galak panganan apa los. Wong iki wong. Wis iki wong los niki. Lah iki mantan orkes Seral. Cuma-cuma sampean. Oh, di lagu nih goyang duang malah. Satu malah. Ramuh malah. Goyang malah. Murah-murah. Guys, kadung tak cekeli. Engko tak belok dijat wong aku. Ora. Iki mah berarti kira mati mung sak kali ya. Karo iki sing tak telu. Tak telu karo iki. Karo siji, 80. 80, jenen-jenen 80. Orang 90 ae. Gak ya, gak Pak, iya. Alhamdulillah, muga-muga lancar rezekine, Pak. Amin.
Aku butuh aja guys, yo yang ini gitu nih. Aku ini mari neng dinggo neng tuku ngenyang guys. Ngenyang. Aku butuh tenan guys yo. Tapi neng sampai nuca yo yo USB apa? Maklum. Maklum terakhir yo aku kenyangan. Pak matur suwun iki ikhlas nggih. Lahir batin ikhlas guys. Los bakal mumpul laris, Pak. Amin. Renyah bang. Laris. Tanjung Kimpol wis ngono ya guys yo. Lah terakhir yo. Duh, lah. Iki nek to perlu memang aku itu ini gak banyu ke arah lo guys banyu mau bergerak ini merga aku tuh ngambil banyu akeh posisi diet ya banyu ego ini jadi oh yo buat mungkin pamili pe dek ini mungkin sing masalah padu kan lo ak aku jadi buat buat pamili subscriber mungkin yang katakanlah dalam arti itu kan apa namanya pemasukan kebanyakan di situ kayak gini dikirain nganu mas tenta akain yang gini gitu kiki apa jenenge semuanya itu enggak seperti yang dibayangkan intine kita itu transparan maksudnya ya awak dhewe iki adil. Jadi awak dhewe iki sama-sama gimana ya maksudnya kalau katalah dapat rezeki untuknya untuk itu ya kita pergunakan sesuai sing ngekeki. Sing jane amanahe wong iki. Amanahe wong iki piye kon gawe kuwi ya kon gawe kuwi. Moh kon gawe liya-liya ya awak dhewe moh. Patoto nggo jajan iki lho guys moh. Wedi dosa awak dhewe. Nek emang ibaratnya ngakone kon ibarat ada rezeki mas ini buat beli ini mas ini buat beli ya wis tuh kok nekui guys butuh rai piro yang kok di selepnya kan gue liane kalau tiba tukut jajan gue belanja wi awet gak wani gak wani yes. Karena waktu apa yo ngakoni gue tuku ngono kui beda cerita nak awet dewi untuk rezeki pas memang tinggal awet dewi ya wi lah awet dewi wani gunain gue jajan gue berbagi dan lain sebagainya wi ngono kui jadi mungkin kita yang memaklumi paling wi yo family baru dan ini belum ngerti dari awal mungkin belum tahu dari awal kalau masalah apa namanya sebenarnya tidak perlu dibahas sebenarnya tapi apa daripada yuk wilo wong wong wilo apa sih pas padu di ingin wilo oh jadi yuk gak padu cuman ya mungkin pemikirannya wong wong ini nganu lo ora padu tapi berdebat secara sehat kadang kan ra cocok ne biasa ke sini wong nek ra nek gak debat iki mustahil wong sing mare awet seduluran kuwi lho enak apa enak racun debat ngono kuwi berdebat terus mari ngono kok bumbu sedap mari wis biasa ngono wis biasa ngono kae kenapa maksudnya cemoke itu masih itu kan kalau cemoke malu di depan itu cemoke itu dulu lebih malu dari ini sekarang tuh bisa ngomong karena apa tak paksa ora ya keadaan nah karena dipaksa nek orang itu pemalu kalau tidak dipaksa mentalnya itu selamanya akan gak iso omong jadi memang kudu dipaksa semua itu memang kudu dipaksa intine orang pemalu kalau mau bisa bicara ya harus dipaksa kalau malu-malu terus nanti ya malu-malu terus malu-malu garangan gak maksudnya gak ndang bisa-bisa itu seperti itu tadi bukan berarti kok ibarat aku kejam ngene-ngene ndak itu semua itu untuk kebaikan bersama-sama jadi saya pribadi memohonkan apa maaf kalau mungkin video kemarin kurang berkenan atau dikira gimana tidak seperti itu intinya aku ya makasih banyak kritik dan saran semuanya pokok terima kasih banyak kita ada gambar yang lorai atau diri semua gue sih oh no intinya penjelasan intinya terima kasih banyak kritik dan sarannya selama ini tapi kenapa semoga dipaksa ya supaya ngomongnya lancar seperti itu kalau dulu lebih parah malunya itu lebih parah tapi karena pemaksaan itu tadi alhamdulillah saya ini alon-alon pelicinnya jalan ngomongannya wis rada lunyu wis rada iso wis mulai gelem cerono rada iso guyon-guyon terus wis mulai ngono mulai nyambung ngono berarti ngono pilih guys ya jadi kita tuh nggak ada apa-apa jadi bagi family subscriber rantau dan online yang baru
datang dan baru bergabung dan baru tutul-tutul abang-abang, makasih banyak. Selamat apa? Ada yang mengucapkan selamat datang channel keluarga yang seperti ini namanya. Jadi kontennya ada iki konten realita. Jadi apa ae kuwi gak enak sing dipedot-pedot iki enak guys. Jadi yo yo selos ngene iki apa enake adewe iki keren kenyataan dan realitanya seperti ini. Faktanya seperti itu. Tapi ancane yo Mas Teki sadurunge ngene sadurunge dhisik ndi masalah dipo dhisik kan yo gak somong terus marane kan masalah dipo yo diomongi karo wong sebagus barang yo ditekan tapi kadang apa jenenge nek dikon dhewe ngene kae yo cek gumani. Mas Teki apa ya? Aku bingung golek nggon carane. Golek ngomong arep golek apa ngene. Ngomongane itu kudu diawali. Jadi intinya aku gak iso basa-basi guys. Jadi omong momen masak ngono ya. Wis masak opo tak jelasin jadi liyane gak iso ngono. Kudu ngajari sih. Ngono guys intine. Oke. Jadi intine sekian penjelasan tadi. Aduh sekian apa seperti itu. Berarti kan yen nek tau sing ngene, yo bener duwite sing gawa cemoke tapi kan sing gunakne akeh si gendut ngono kuwi. Jadi ngene guys, apa jenenge yo jenenge pikirane wong akeh yo sepiye. Kita tuh harus memaklumi meskipun tapi, komentarnya tuh maksek ning ati tapi kalau saya pribadi wis memaklumi lah. Memang kita terjun di dunia-dunia kantop, dunia entertain keduburannya dunia kantop, dunia maya. Jadi yo kita memaklumi semua komentar baik, komentar buruk, komentar ini kita tuh mau maklumi semuanya. Cuman intinya tidak seperti itu. Intinya kita tuh transparan, fair dan adil ngono intine. Jadi intine ngene guys. Bahkan apa wedi nggo duit kok. Saya tuh takut bawa uang karena aku kalau nggowo duit kuwi aku nek diutangi uang mesti tak utangi. Kuwi adalah saya. Karena aku raiku garengan dalam arti karakternya bengak-bengok, keras tapi hatiku Hello Kitty gak kenean wong makane mending sing membawa Mas Ansis karena wong lebih tegel. Soalnya gak ditegeli malah menurut gue makanya seperti itu berarti kita tuh gak ada jadi ya. Malah ini guys di sini yo biasanya nih nama kene nama kita sono lah mak kita sono apa jenenge katakanlah ada pengkeni pas balik kan lo harus nyangoni mama nyangoni tio ron sama ini tambah ya deh tambah ini jadi yo jadi saat dulunya ada ngecol nih ada dia nih koordinasi ya nih koordinasi semoga ini ngakon nih berkata nggak ada no berkata semoga ya iya dia tio kayak saya kata ya oh kok kayak saya kata tambahi kayak cekalan kayak situasi cekalan dia seperti itulah kayak segini jadi yo waduh ya lah ngomong kan ngerti ini kan kan tua jadi malah sing iya ngono kuwi intine. Dan cuman kayak siapapun itu kok ketoke semoga kayak ini saiki kuwi tak gemprong kudu ditambahi kudu dene ngono nek pas nek ketok sono. Dadi ya intine padha-padha awake dhewe iki dadi gak ada yang gimana-gimana tapi awake dhewe ya makasih ya ya mungkin dhewe tapi perlu memang perlu dikasih pengertian supaya tidak amate pikirannya gak reget terus ngono. Memang kan beliaunya mungkin gak tahu ya harus dikasih pengertian. Ya, semuanya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.